Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Dawson dan ini Bicara Politik Ekonomi. Seperti biasa setiap Rabu malam, kami akan bersiaran dan membincangkan tajuk yang berkaitan rapatnya antara politik dan juga ekonominya. Dan malam ini kita akan bawa kepada anda berkaitan dengan ekonomi geek. Bagaimanakah kita cuba mendefinisikan dan juga memberi pemahaman kepada rakyat di luar sana, bagaimanakah ekonomi geek ini membadai keperluan dalam negara kita. Dan kalau kita melihat kepada ratusan ribu mahasiswa yang keluar daripada universiti yang mendambakan peluang pekerjaan, dan bagaimanakah ekonomi geek ini bermain peranan dalam menyediakan peluang pekerjaan. Dan saya bercakap dari aspek saya sebagai seorang bekas pelajar dan juga graduan yang keluar daripada universiti. Dan adakah graduan ataupun mahasiswa yang keluar ini akan menjadi job seeker ataupun job creator? Adakah mereka menantikan kerja by chance ataupun by choice? Dan ini semua kita akan rangkumkan dan kita akan bincangkan dan bagaimanakah struktur ekonomi geek ini akan berlaku dalam negara. Dan kalau saya boleh sebut di sini, Tun Dr. Mahathir juga pernah menyebut bahawa ekonomi geek juga akan dirangkumkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Baik, selain daripada kita bersiaran melalui TV1 dan juga saluran MyFreeview 123, kita akan juga bersiaran secara dalam talian menerusi Facebook Live Berita RTM. Seperti biasa, saya akan membacakan segala soalan dan juga cadangan yang membina untuk kita teruskan bersama dengan tetamu. Dan saya bukan keseorangan, saya seperti biasa bersama dengan Syed Munawar dan juga dua tetamu yang sudah pun bersedia. Syed. Ya, terima kasih Hafiz. Seperti mana biasa kita akan mewar-warkan. Hafiz sudah pun nyatakan tentang bagaimana anda boleh menghubungi kami untuk berkongsi pandangan berkait tentang ekonomi geek. Tetapi Hafiz ya, di sepanjang pagi tadi bila saya menyatakan kita akan berbincang tentang ekonomi geek pada malam ini, pelbagai persoalan timbul dan kita yakin ramai yang masih tertanya-tanya apakah relevan untuk mereka mendengar perbincangan pada malam ini. Yeah. Apapun penafsiran yang bakal kami bawakan, yakinlah bahawa hakikatnya ekonomi geek ini sudah pun melata dampaknya dan sudah memberikan kesan kepada beberapa sektor penting dalam dinamika ekonomi semasa. Dan apapun istilah, saya menyebut istilahnya ekonomi lejang. Yep. Bersetuju atau tidak, kita memerlukan satu istilah yang boleh memakmurkan kefahaman masyarakat. Begitu penting, Hafiz sudah menyatakan bagaimana kepimpinan negara juga sudah menyebut tentangnya. Apa kata kita mulakan dengan memberikan suluhan semula terhadap pandangan yang dinyatakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Tun Perdana Menteri dalam konteks ekonomi. Kita saksikan bingkisan ini. Kerajaan menghadapi cabaran dalam penjagaan kebajikan para pekerja yang terlibat dengan gig economy ini berikutan hubungan master and servant dan hubungan pekerjaan dengan izin employment relationship dengan majikan yang kurang jelas. Malah kerajaan sedar akan implikasi gig economy ini terhadap ekonomi tradisional serta perlindungan hak pekerja. Justru kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif, satu penubuhan jawatan kuasa khas dianggotai oleh Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jawatan kuasa ini akan merangka penyelesaian jangka panjang terhadap isu-isu berkaitan gig economy di negara ini. Melaksanakan regulatory sandbox untuk dikaji oleh semua badan regulatory ataupun regulators termasuk Bank Negara Malaysia sebagai langkah memenuhi tren masa hadapan dalam menggalakkan aktiviti berkaitan teknologi baru dan memberi tumpuan kepada gig economy sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ramai daripada rakyat mendapati bahawa sistem ini memberi peluang kepada mereka menambah pendapatan mereka ataupun bagi yang menganggur mencari sedikit pendapatan yang boleh menampung keperluan hidup mereka. Terdapati bahawa ramai yang mendapat manfaat daripada gig economy ini. Sebab itu kita perlu kekalkan sistem ini, tetapi kita nak supaya diadakan peraturan yang melindungi hak pekerja.
Okey, itu gambaran yang kita dapat cerap daripada pandangan pimpinan tertinggi negara. Tapi harus kita murnikan pada malam ini, Hafiz, untuk kita menggalakkan ramai lagi bertanyakan soalan bagaimana dampak ekonomi gig ini akan memberikan kesan kepada gaya hidup, khususnya dalam konteks pekerjaan. Ramai yang risau kos sara hidup segala pastinya macam ini. Jadi dua panel yang bakal kami bawakan pada malam ini akan memberikan suluhan tentang ini. Istilahnya ekonomi gig. Saya menggunakan istilah tadi ekonomi lejang. Yeah. Ada debat dengan panel, tak ada masalah. Bukan satu jamnya bukan soal istilah. Yeah. Tapi saya menggunakan apa budi bicara yang ada pada saya untuk menggunakan istilah itu. Tapi maksudnya ekonomi gig. Kita ada MDEC dan kita ada dari Putra Business School, Pengarah Jabatan Ekosistem Perkongsian Ekonomi, Saudara Nur Dazi Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Dazi. Nama ni glamour, saya suka nama ni. Ejaannya pun hebat. Kena ada hashtag taga, tanda pagar je nanti. Dan Profesor Mahdi Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Penganalisis Ekonomi dari Putra Business School. Akhirnya kita dijodohkan berjumpa dalam rancangan ini. Nama saya tak glamour ke? Hashtag Rahman. inilah dampak daripada ekonomi gig, nampak tak? Awal kita dah bercakap tentang nilai-nilai ini. Kalau saya tak pasti, elok kita tanyakan dulu pada MDEC. Ya. Masyarakat umumnya bila kata-kata ekonomi gig ini, dia tidak terasa. Dia belum merasakan bahawa oh inilah ekonomi gig, ini bukan ekonomi tradisi. Dengan kata mudahnya, bagaimana boleh kita memahamkan rakyat hari ini apa itu ekonomi gig? Okey, kalau kita tengok istilah gig ekonomi, kenapa dipanggil gig ya? Asal usul perkataan gig tu ialah kita buat persembahan kecil dulu, gig. Okay. I do a gig dalam persembahan muzik ataupun persembahan untuk entertainment dan sebagainya. Dan kita dapat upah yang sedikit. Berdasarkan skill, masa terluang dan sebagainya. Jadi secara intipatinya, ekonomi gig ni ialah ekonomi untuk orang ramai. Berdasarkan apa yang dia ada, skill dia, masa dia ataupun aset dia, dia boleh mendapat pendapatan. Okay. Melalui sekarang ni kita panggil digital economy platform. Platform-platform yang seperti yang kita tengoklah, Airbnb, Grab dan sebagainya lah, freelancer dan sebagainya. Jadi kita ada pasaran yang memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan ni, dan juga kita ada orang ramai yang boleh memberi perkhidmatan ni. Jadi platform digital tu ialah jadi macam pertengahan lah, yang akan memadankan antara permintaan perkhidmatan tu dengan orang yang akan memberi perkhidmatan tu. Jadi itulah kaedahnya maksudnya. Dan kita tengok platform tu ada pelbagai, ada yang sektor-sektor penghantaran antara barang dan sebagainya, dan ada juga berdasarkan skill. Jadi maksudnya ekonomi yang ekonomi baru, sebab adanya digital teknologi memudahkan antara pasaran dan juga yang membekalkan perkhidmatan tu boleh dipadankan. Cik Dazi ada menyebut sedikit, tetapi kalau boleh kita berikan beberapa contoh realiti yang kita boleh nampak depan mata, aktiviti-aktiviti yang dikategorikan sebagai ekonomi gig. Kalau kita tengok asalnya kerja yang mudah, tapi hari ini, konteks hari ini, gig ekonomi ni bukan saja kerja-kerja mudah seperti hantar barang, bawa kereta, tetapi sampai ke kerja-kerja yang lebih kompleks seperti kerja-kerja programming, kerja-kerja penulisan, kerja buat kajian dan sebagainya pun diletakkan atas platform, kerja-kerja design dan sebagainya. Jadi spektrum kerja itu sekarang ini sudah meluas daripada kerja yang paling mudah, yang tak memerlukan sebarang kepakaran, asalkan kita ada masa, sampailah kerja-kerja yang memerlukan skill-skill dan juga apa qualification apa ni tertentu. Okay. Jadi spektrum itu besar, dan kita tengok ada beribu-ribu platform dalam dunia ini, sama ada yang peringkat global ataupun kita pun sendiri di Malaysia dah ada lebih kurang 100 lah platform tempatan yang berdasarkan pelbagai perkhidmatan lah, sektor-sektor yang ada. Nanti kita akan telusuri itu saya lebih lanjut. Kalau kita ambil suluhan daripada akademia, sehingga kan Perdana Menteri juga menyatakan concern, keresahannya, keprihatinan yang diberikan sehingga ia akan menjadi antara teras utama di dalam menyusun RMK. Mengapa sebegitu besar perhatian diberikan dalam konteks menyusun semula ekonomi negara? Ya, kita kena faham bahawa kalau kita merujuk kepada ekonomi gig ini, sebenarnya ini bukan benda yang baru. Daripada dulu lagi ramai pekerja sebenarnya menyediakan ataupun perkhidmatan yang sementara dapat apa bayaran untuk perkhidmatan tertentu. Cuma pada masa sekarang, sejak beberapa tahun lepas, ini menjadi lebih ketara kerana berlakunya beberapa seperti yang apa rakan saya ni cakap, lonjakan teknologi menyebabkan platform dapat
dapat disediakan untuk memastikan mereka-mereka individu yang punya kepakaran mampu menyumbang kepakaran mereka kepada yang memerlukan, sama ada individu lain ataupun syarikat. Tetapi saya lihat juga di sini, kalau kita lihat rakyat ataupun individu sekarang, kalau kita kata milenial sebagai contoh, mereka sekarang ini lebih menghargai independence ataupun kebebasan. Mereka tidak mahu dikongkong dengan kerja 9 to 5, job punya. Jadi mereka mahu, kalau saya nak kerja, saya nak kerja. Kalau saya nak duit, saya nak duit. Tapi kalau saya nak berehat sementara, saya tak mahu macam tu. Tapi saya nampak juga dari satu sudut lagi, iaitu di zaman ekonomi yang agak, apa, kalau kita lihat dari segi global yang agak merudum, walaupun kita masih menunjukkan pertumbuhan positif ekonomi, tetapi kita lihat fenomena syarikat sekarang tidak lagi mengambil pekerja, malah mengurangkan pekerja. Jadi ini menyebabkan bekas-bekas pekerja ini perlu untuk mencari sumber pendapatan baru. Jadi disebabkan faktor ekonomi, mereka tidak ada lagi pekerjaan, jadi mereka mencari peluang untuk melakukan kerja-kerja di bawah ekonomi gig ini. Yeah. Walau bagaimanapun, apabila kita lihat kerajaan agak serius untuk memastikan bahawa ekonomi gig ini mampu menyumbang kepada pendapatan negara, kita kena faham bahawa ekonomi gig ini sebenarnya dia ada, bagi saya, pendapat saya dia terbagi kepada dua. Kalau kita lihat apa yang selama ni yang nampak di media seperti menghantar makanan, menghantar penumpang, ini lebih kepada perkhidmatan, ya. Okey. Tetapi rakan saya pun ada juga sebut tentang satu jenis, iaitu yang berasaskan pengetahuan atau kepakaran, ya. Menyediakan programming dan sebagainya, consultation, legal advice pun katanya. Betul. Dan saya pun kalau part time pun buat juga kerja-kerja consultation ni, dan bayaran dia sebenarnya lebih tinggi. Okay. Dan jadi ini kita kena tengok bahawa bukan saja kita fokuskan hanya kepada perkhidmatan service base ni, tetapi juga kepada knowledge base. Ekonomi. Dan ini sebenarnya sepatutnya menjadi juga tumpuan kerajaan untuk merangka dasar-dasar polisi gig ekonomi ini. Worst case scenario-nya apa? Okay. Kalau kita tak bersedia dengan, sebab kita dengar bila Perdana Menteri sebut sampai begitu kan, maknanya ini dasar-dasar kita kena disebut juga tadi soal hak pekerja. Jadi kalau kita tidak menyediakan kerangkanya, senario terburuk, worst case senarionya apa, Doktor? Okey, semua terjejas sebenarnya. Bukan saja pekerja gig ekonomi, pelanggan juga terjejas. Kalau kita lihat sebagai contoh, baru-baru ini ada isu bahawa ada siapa yang sepatutnya menjaga kebajikan pekerja. Sebab sekarang ni syarikat dah tidak, syarikat-syarikat menjadikan platform ni, mereka menganggap mereka yang bekerja-bekerja ni bukan pekerja mereka. Yeah. Okey, jadi mereka menganggap tidak ada tanggungjawab untuk menjaga kebajikan mereka. Ini boleh menjadikan terjejas. Yang terjejas juga iaitu syarikat-syarikat tradisional yang menyediakan perkhidmatan selama ini, mereka membayar gaji yang tinggi untuk pekerja mereka, tetapi pekerja ekonomi ini mampu menyumbangkan perkhidmatan atau pembayaran yang lebih rendah. Dan apa juga, kalau kita lihat pelanggan juga kadang-kadang terjejas. Macam saya kat universiti ni, satu example lah. Di universiti kita bagi pelajar buat assignment. Okey. Dan sekarang ni dia orang boleh. Outsource assignment tu. Sekali turn it in pun tak mampu nak. Sebab dia engage orang betul. Ada sekali tu dia call saya, dia complain student saya tak bayar. Jadi orang yang tolong buat assignment tu call saya, kata. Begitu sekali lah. Kena bertanggungjawab pula doktor. Komitmen pelajar. Ini Hafiz yang buat. Hafiz. Nakal ni. Jadi semua terjejas sebenarnya. Jadi patutlah kerajaan kena serius untuk melihat isu ni. Ya. Kerana itu saya lihat bahawa perubahan masih sedang berlaku, Cik Darzi. Ya. Kerana kita masih cuba memahami apakah boleh dikawal, apakah tidak boleh dikawal. Sebagai contoh, baru ni kita lihat polemiknya melibatkan sebut nanti mereka tak bayar airtime kita kan, Foodpanda, GrabFood semua ni. Itu realitinya kita lihat dekat Grab juga, bahkan sebelum ini pelbagai piket dilakukan oleh mereka yang terjejas. Tetapi kelihatannya seperti kerajaan pasrah. Kerana tadi digambarkan platform ini ada 100 yang lokal. Tetapi dengan capaian yang ada, sebenarnya ia tidak menghalang perimeter operasinya bersifat geopolitikal. Boleh saja platform itu dibangunkan di mana-mana di luar daripada batas perimeter undang-undang yang kita boleh capai. Apa kebijaksanaannya di sini, MDEC? Kalau kita lihat, ini adalah satu trend global. Kalau kita tak ada platform tempatan, platform luar negara akan masuk ke pasaran kita. Dia akan menawarkan perkhidmatan, memadankan antara orang ramai dan juga peluang pekerjaan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok pelbagai sudutlah. Dari sudut orang ramai,
Maksudnya dia memang menyediakan peluang pekerjaan, peluang pendapatan. Dan pendapatan tu kalau kita macam penghantaran barang dan sebagainya itu memang lebih sifat domestik, lokal. Tapi kalau kita tengok kerja-kerja yang berskill, membuat design, programming, penulisan, macam kajian dan sebagainya, kerja-kerja ini bersifat global. Dia merentas mana-mana negara. Jadi kalau kita tak bersedia, kita takut bila kita punya rakyat kita tak masuk dalam platform ni atau tak bersedia dalam fenomena baru ni, kita akan ketinggalan. Maksudnya syarikat-syarikat kita sendiri. Kalau syarikat ni bersifat keuntungan, mana-mana syarikat pun satu dunia memang memerlukan keuntungan. Sekiranya ada talent ataupun sumber manusia yang ataupun kepakaran yang di luar sana yang boleh membuat kerja ini secara lebih baik, secara lebih kos efektif dan sebagainya, sudah tentu dan mudah maksudnya dia dapat melalui platform ini, sudah tentu dia akan mengguna pakai sebab sebab syarikat di luar negara akan menggunakan pakai kaedah yang sama. Kenapa kita terperangkap menggunakan kaedah yang lama? Jadi mahu tidak mahu syarikat-syarikat sama ada tempatan dan juga luar negara ini memang sudah menggunakan kaedah ini. Jadi soalannya sekarang ni ialah bolehkah kita sekat? Tidak, susah-susah nak disekat. Soalannya kita punya talent, kita punya bersiap sedia atau tidak? Perlu bersaing di peringkat global dengan adanya platform ni. Pasal dalam platform itu kita tak boleh kata hanya untuk Malaysia saja, hanya untuk orang negara ini saja. Maksudnya kebanyakan platform, mana-mana negara akan masuk dan menawarkan rakyat dia akan menawarkan kepakaran dan skill masing-masing dan kita akan terpaksa bersaing di peringkat global. Jadi kita perlu berjinak-jinak untuk bersedia untuk bersaing, terutamanya graduan kita dan orang-orang kita lah untuk bersaing. Kerana saingan kita sudah menjadi global, kita perlu bersiap sedia untuk menjadi pemain global, becoming a global player. Hafiz, talk show kita, buat bicara kita juga perlu global lepas ni. Pembukaan yang kuat untuk perbincangan malam ni, Ekonomi Geek. Pastinya saya akan meraihkan persoalan daripada anda di laman Facebook dan pastinya saya juga ada soalan dan saya menunggu waktu yang tepat untuk bertanyakan soalan, khususnya bila kedua tetamu menyentuh tentang siswazah dan juga graduan. Dan kita akan tangani realiti Ekonomi Geek ini sekembali selepas ini. Bicara Politik Ekonomi. Semua kembali dalam Bicara Politik Ekonomi. Pastinya saya akan meraihkan soalan daripada anda dan ini adalah laman web rasmi MDEC untuk kita bercakap tentang ekonomi ini. Pastinya kalau kita melihat kepada laman web rasmi ini, banyak maklumat berkaitan dengan ekonomi digital dan sebagainya. Dan antara soalan yang awal muncul di Facebook ini melalui daripada Mulde Gujang, bagaimanakah isu peluang pekerjaan bagi graduan yang menganggur diselesaikan melalui Ekonomi Geek ini? Dan antara persoalan saya juga, Prof, kalau kita melihat, saya dulu zaman habis belajar, dulu e-hailing mendominasi, satu syarikat mendominasi dan mereka membuat pekerjaan itu dan mendapat peluang pulangan keuangan yang cukup tinggi, ada sampai 5 angka. Jadi mereka mengharapkan kebergantungan itu. Dan persoalannya di sini berkait dengan soalan ini, adakah kebergantungan itu realistik kepada graduan yang baru sahaja habis belajar? Okey, kalau kita lihat, saya tengok ada satu statistik dekat Klang Valley saja. Kalau kita cakap pasal Food Panda ada 13,000, Grab Food Rider ada 10,000, dan juga kalau kita tengok e-hailing driver ni dekat Malaysia ada 160,000. 160,000 seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, kan? Jadi kalau kita lihat bagaimana graduan-graduan kita lihat apa graduan yang tidak bekerja sekarang, 10% daripada yang tidak bekerja itu adalah belialah graduan. Dan kalau kita nak tengok peluang untuk mereka bekerja dalam gig ekonomi ini, jika sementara nak mencari pekerjaan yang lebih apa bagus, kita galakkanlah untuk mereka belajar bagaimana untuk menjadi independent, bagaimana belajar untuk mencari apa punca pendapatan. Cuma kita tidak mahu mereka menjadikan pekerjaan ini sebagai satu pekerjaan yang kekal, kerana kita lihat bahawa mereka yang dalam sektor ataupun perkhidmatan macam ni bukan memerlukan daya pemikiran, kreativiti yang tinggi, tetapi hanya memerlukan tenaga kudrat dan juga kenderaan dan sebagainya. Graduan universiti kita harapkan mampu menyumbang lebih tinggi dari segi kepakaran dan apa yang mereka belajar di universiti.
di sini seperti yang saya sebut, apabila kita lihat gig ekonomi ini, salah satu cabangnya iaitu knowledge base. Maknanya bukan setakat mereka hanya menyediakan perkhidmatan dari segi fizikal dan sebagainya, tetapi mereka harus menggunakan apa yang mereka pelajari di universiti untuk menjadi pencipta teknologi ataupun perniagaan baru. Kalau selama ni yang mencipta platform seperti Grab, Airbnb, OYO dan sebagainya adalah mereka-mereka yang muda. Jadi apa salahnya kalau garun-garun kita juga cuba mencipta platform-platform yang baru? Banyak lagi peluang untuk mereka mencari satu punca perniagaan yang boleh digunakan melalui teknologi. Jadi di sini saya lihat untuk permulaan memang kalau mereka ingin mencari pengalaman bekerja, berniaga, memberikan perkhidmatan untuk membolehkan mereka meningkatkan ketahanan diri, mental dan sebagainya. Tetapi kita harap juga ada satu peluang untuk mereka melonjak, memberikan perkhidmatan bersifat kepakaran dan juga pengatuan yang seperti rakan kita kata, bersifat melangkaui sempadan negara global supaya mereka boleh melangkah lebih jauh lagi. Ya, bila ini kita mula bicarakan, saya tahu ramai remaja belia yang baru saja tamat pengajian begitu eager, bersemangat untuk menyertai sektor guna tenaga negara. Dan bila datang realiti sebegini, mereka mula membandingkan kerana banyak ramai juga termasuk pihak pemimpin politik bahkan menteri juga yang bila berbicara tentang ekonomi gig ini, mereka berbicara senafas dengan career, dengan kerjaya. Kemudian kacamata graduan pula, bahkan mereka yang mungkin dalam sektor TVET misalnya, technical dan vocational. Bila melihat realitinya menjadi pemandu Grab, pada awal dulu pernah sampai 12,000. Sedangkan kalau pergi mencari kerja mungkin baru 1,800, 2,500 ya. Jadi itu suatu perbandingan yang, soalan saya kepada Cik Nur Darzi, apa bahayanya bila itu persepsinya bahawa ekonomi gig ini menyediakan, itu ayat yang kita baca dalam akhbar. Ekonomi gig menyediakan peluang pekerjaan. Sejauh mana ini betul dan kalau ada herotan, ada yang perlu kita singgung, perlu kita betulkan, apa dia? Okay. Bagi saya, ekonomi ini menyediakan peluang pendapatan. Okay. Okay. Bukan peluang pekerjaan. Dua benda yang berbeza. Bila kita masuk gig ekonomi, kita tak boleh kata itu adalah kerja. Pekerja dan majikannya adalah platform tadi. Sebabnya kalau kita tengok istilah ni, gig ekonomi ni dia benar freelancer. Kita tak boleh kata pekerja. Dia ejen bebas. Dia ejen bebas. Dia sebenarnya adalah satu usahawan. Tapi usahawan ni dia seorang diri dia sebagai usahawan. Usahawan. Jadi maksudnya dia bebas untuk terima kerja ataupun untuk bid kerja baru. Tak tertakluk kepada masa 9 sampai pukul 5, tertakluk kepada arah-arahan tertentu. Maksudnya dia menggunakan platform itu untuk mendapatkan dia punya pelanggan. Pelanggan dia sama ada yang bawa kereta ataupun yang menggunakan khidmat untuk dia buat design dan sebagainya. Jadi kita tak boleh buat masa ini, kita tak boleh nak kata orang ramai yang bekerja dalam gig ekonomi ini adalah pekerja. Itu adalah satu pendapatlah. Tapi walau bagaimanapun kita kena tengok, kalaulah semua ramai rakyat tu masuk dalam gig ekonomi ni daripada awal, dia tak ada EPF, dia tak ada pension, dia tak ada simpanan untuk hari-hari masa depan dan sebagainya. Jadi kita rasa perlu pihak kerajaan untuk meninjau. Maksudnya itu ialah apa orang kata safety net lah untuk rakyat. Jadi kalau kita tengok di negara lain, benda ni gig ekonomi itu sendiri dia mengalami evolusi. Asalnya ialah semua ni bukan pekerja saya. Sambil-sambilan saja. Platform kata macam tu. Ini bukan pekerja saya. Tapi bila kita tengok apa berlaku contohnya di California dalam di Amerika Syarikat. Cuma satu state saja yang dia telah mencadangkan satu bil yang baru, iaitu dia buat kepada Uber ni yang tepat, yang dikata semua yang terlibat dalam Uber ni adalah harusnya sebagai diberikan hak sebagai pekerja. Maksudnya kena ada safety net itu. Jadi benda ni masih lagi dalam perdebatan. Pasal kalau mengikut platform, dia kata bukan pekerja. Pasal dia bebas untuk bekerja hari ini atau tak bekerja hari ini. Untuk menerima pekerjaan atau tidak. Jadi
Itu okay. adalah satu perdebatan yang masih berlaku. Dia mula nak pergi pada akademia ni, Dr. Amir. Kerana saya lihat dalam realiti Malaysia juga, sudah ada Malaysian Association of Freelance Agents. Kalau tak salah saya, MAFA. Dia sudah ada. Kerana itu yang disebut oleh Cik Nur Darzi tadi, bahawa ini bukanlah suatu career, tetapi peluang pendapatan. Namun, oleh kerana jumlah semakin ramai, dan mereka ini juga perlu beli rumah, beli kereta, menggunakan installment segala macam, mereka mula bercakap soal hak dalam kerangka perundangan yang ada. Dan itu realiti yang sudah mula wujud di Eropah, di Asia Pasifik, Jepun, Korea juga sudah, kerana freelance agent ini semakin ramai. Pemain ekonomi gig ini sudah semakin besar. Ini akan beri kesan dasar, dan kita nak orang akademi yang nantilah, doktor, untuk kupas. Tapi Hafiz, kita ada soalan sebelum itu. Soalan ini berkait dengan banyak rujukan ataupun kajian yang dikeluarkan oleh artikel antarabangsa, misalnya berkaitan dengan ekonomi gig ini. Kalau di Malaysia, kita boleh, saya tak pasti kita boleh consider ini sebagai baru. Sebenarnya ini sudah lama membadai negara kita, tapi mungkin kita tidak perasan ataupun tidak menyelami maksud sebenar itu. Dan soalan daripada Kartina ini adalah daripada perspektif tetamu berdua, how can human resource function rethink and reinvent the current practice that are more fitted with traditional employment model ini? Retrenchment. Yep. Itu jawapan daripada Kartina. Saya rasa ini soalan yang cukup penting untuk kita angkat dan memerlukan penjelasan daripada MDEC dan juga Prof sendiri. Okay. Tapi apakah kita akan ulas seketika pada waktu ini? Okey, kita teruskan. Bagaimana kerangka human resource, sumber manusia dalam senario ekonomi gig? Okey, saya nak sambung pasal apa yang di pendapatan bukan pekerjaan. Bukan, ya, di California itu, sebab saya tengok dia ada tengok dua sudut, iaitu bayangkan mereka kata kalau Uber tu dia menyebabkan mereka yang menjadi keprimatan ini terpaksa bekerja sepenuh masa, maknanya daripada 9 to 5 tu, dan jadi dia tak boleh buat benda lain, dan juga mereka terpaksa mengikut apa saja yang ditetapkan ataupun diarahkan oleh Uber. Jadi sepatutnya dianggap sebagai pekerja lah, sebab dia kena kerja longer hours, dia kena ikut arahan tu. Tapi jadi kita tengok dalam gig ekonomi ni, kita tengok orang yang bekerja sebagai freelance tu, adakah mereka by choice, mereka memang nak independent atau memang terpaksa. Kalau kita lihat ada setengah golongan, katakan B40, ingin memang terpaksa mencari pekerjaan sepenuh masa, tetapi dalam platform ini jadi seharusnya dianggap sebagai pekerja sebab mereka tak ada pilihan. Okey. Yeah. Jadi bila kerajaan kata ingin memberi melihat satu, melangkah satu dasar, mungkin boleh mewajibkan mereka ni beri EPF, sok-sok dan sebagainya, kita kena ada satu takrifan. Kalau mereka hanya kerja sementara sekejap, 2-3 jam sehari, lepas tu buat kerja lain, mungkin tak patut masuk dalam dikesuatkan sebagai pekerjaan. Punca pendapatan tambahan je. Tapi kalau mereka, kalau bila saya naik Grab kadang-kadang kan, bila tanya keluar pukul apa, pagi, balik pukul so, malam, itu memang kerja tetap lah nampak dia. Tapi tak ada EPF dan sebagainya. Dan mereka ni sebenarnya patut diberi pendedahan dari segi pengurusan kewangan. Bagaimana untuk menguruskan pendapatan mereka, sebab kadang-kadang bila kita tanya dapat berapa, dia cakap, oh dapat sekian-sekian beribu-ribu ni. Tapi saya tanya kalau macam maintenance, servis, apa contohnya, insurans kereta. Jadi semua ni perlu memastikan hak mereka sebagai pekerja lah, kalau macam tu dalam kes ini dijaga. Financial literacy, itu satu perkara yang lain, soal safety net. Sebab ramai yang tak terfikir bila umur dia 60, adakah dia masih akan menjadi pemandu Grab. Saya bagikan satu senario sebelum kita berehat, kerana persoalannya tadi juga bercakap soal sumber manusia. Dalam konteks design, Cik Nur Nazi sebut, kita bincang tadi contohnya, apabila kami dalam pengalaman saya di Perbanan Kota Buku mengambil khidmat desain apa bahasa Melayu? Reka cipta. Designer untuk poster. Kita pergi kepada satu platform yang bidding sifatnya, kami boleh dapat khidmat semurah $3. Sehingga kan designer di Indonesia itu, apabila kita convert, dia menjadi nilainya RM35. Kami tak boleh buat TT, telegraphic transfer, sebab minima RM50. Sebegitu murah kesannya kepada guna tenaga. Sebab kita melahirkan punya ramai pemegang diploma, ijazah untuk graphic design. Dalam keadaan kita boleh, tadi gambarannya, kita akan memaksimalkan untung dan mengurangkan kos. Yes. Itu sifat perniagaan. Bagaimana ini harus kita tangani dalam kerangka ekonomi gig? Akan kita tangani selepas kita berehat seketika, memberi ruang panel untuk minum dahulu. Jangan ke mana-mana.
Baik, kalau kita melihat kepada laman Facebook rasmi Berita RTM ini, Khairul Rizwan ada berkongsikan satu pautan berkaitan dengan freelancer dan juga realitinya, dan anda boleh membaca. Kalau saya ingin bacakan, akan mengambil masa yang begitu panjang, dan saya telah pun membuka satu kerangka soalan yang berkaitan dengan designer dan sebagainya, dan soalan ini terkait dengan apa yang saya cuba bangkitkan, iaitu kes AB5 di California. Adalah mereka pemandu Uber apabila ditinjau dan ditanya, mereka tidak mahu diklasifikasikan ataupun ditarifkan sebagai pekerja kerana mereka mahu kekal sebagai gig. Jadi bagaimana kita ingin memahamkan perkara ini? MDEC. Okey. Kita kena tengok secara lebih mendalam sikit keadaan pekerja. Pekerja yang di California mungkin tak sama dengan sebahagian pekerja di Malaysia. Yeah. Kalau kita Uber bagi dia punya safety net dan sebagainya, itu dah dikategorikan sebagai pekerja. Bila sebagai pekerja, kita tengok dari segi tax, yeah? Dari segi cukai. Hmm. Maksudnya Uber akan potong cukai pekerja itu sebab dia dah bagi safety net dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin pekerja itu kata, saya lebih suka menguruskan cukai saya sendiri. Mm-hmm. Saya tak nak terikat dengan cukai ini. Maksudnya, itulah mungkin salah satu sebabnya. Mm. Jadi, bila kita bagi safety net, cukai itu dah otomatik datang daripada syarikat. Lah. Dia kena potong dan sebagainya. Yeah. Jadi, itu satu. Satu lagi yang kita memang benda yang banyak negara menghadapi kerumitan inilah dari segi pencukaian jugalah. Ya? Platform-platform ini adalah platform kebanyakannya, platform antarabangsa. Yeah. Rakyat kita bekerja menggunakan platform ni dan sebagainya. Dari segi tax. Verifikasi di mana nak buat. Itu satu hal-hal yang bawa masa ini kita masih lagi mencari dan banyak lagi negara juga mencari bagaimana kita menangani ataupun menyediakan satu mekanisme supaya percukaian itu dapat diselaraskan. So sekarang ini kita cerita cross border ke rentas sempadan. Kita belum masuk blockchain lagi ni. Blockchain ni situ benda lain dah. Dr. Azman, bercakap soal tadi, bakat yang universiti kita melahirkan bakat ini, kemudian tiba-tiba mereka perlu bersaing di peringkat antarabangsa. Saya gambarkan tadi kalau macam tugas designer pergi kepada bidding platform semurah $3 satu design. Ini satu cabaran yang besar kepada pemain lokal. Betul. Kita tidak boleh lagi bersaing dari segi harga. Dan kalau kita lihat secara peringkat nasional pun, Malaysia sekarang ni kita lihat negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Cambodia pun mereka memang lagi murah dari segi tenaga buruh dan kebanyakan FDI pun pergi ke sana kerana disebabkan faktor kos. Jadi bila kita menyebut dari segi designer charge murah. Jadi kita tak boleh kalau untuk bersaing dengan dengan harga kos. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah mencipta sesuatu yang unik, inovatif, yang kreatif. Kita create our own niche. Sebenarnya kita ada banyak bakat. Kalau saya selalu tengok cerita-cerita animasi Upin Ipin, Bobo Boy dan Ejen Ali dan sebagainya. Itu yang Life of Pi itu design syarikat Malaysia kan. MDEC memang penyokong kuat untuk animasi. Dan itu ada satu kreativiti yang kita ada. Itu milik kita. Yang orang tak boleh nak tiru. Yang kita boleh bawa ke peringkat dunia. Dan ini sebenarnya satu yang saya yakin. Sebenarnya rakyat kita ni memang amat kreatif. Kalau tengok kat sosial media pun macam-macam. Kekreatifan tu ada. Dan ramai yang sebenarnya dapat sampai ke Hollywood dan sebagainya. Jadi ini yang kita patut perjuangkan. Iaitu memberi peluang untuk rakyat kita meneroka lebih luas lagi ekonomi gig ini menggunakan sesuatu bakat yang tidak boleh ditiru oleh negara lain. Dr. Azman, bakat seperkara ya. Saya ingin bawa perbincangan tentang ekonomi gig ini dalam kerangka revolusi industri keempat. Kerana ia ada kaitan di situ. Dan saya teringat apabila Profesor Klaus Schwab menyatakan bahawa the biggest challenge in the fourth industrial revolution is that our current economic structure is entrenched in the 19th century system. Dan dia gambarkan di situ bahawa cabarannya lebih besar adalah kerana education system kita, sistem pendidikan kita ini terpasak di dalam kerangka lama. 4 tahun itu tidak menyediakan bakat yang diperlukan dalam ekonomi gig. Jadi sebagai seorang akademia, penonton kita ni ramai yang sedang bahaya kenyataan yang akan dikeluarkan selepas ini. Akan ada political weightage-nya di situ. Apa mesej kita kepada graduan yang dan bakal graduan yang bakal menyambung pengajian ini dalam kerangka pekerjaan yang sebegini? Apa yang harus ada dalam pemikiran mereka?
Okey, apa saya amat setuju. Apa kerana kalau kita lihat dari segi apa kurikulum memang kementerian memang sentiasa cuba menambah baik. Tetapi ada satu manifesto yang dicanangkan oleh Dorothy Sayers tahun 1947, The Lost Tool of Learning, menyatakan kenapa sekarang ni masyarakat macam seolah-olah hanya percaya bulat-bulat apa yang dipropagandakan ataupun tidak mampu berfikir secara kritis ataupun tidak mampu memberi hujah apabila berdebat dalam sesuatu isu. Dan dikata sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda, dulu kita masuk sekolah kita terus belajar subjek macam apa matematik ke sains ke dan sebagainya, tetapi kita tidak didedahkan dengan satu asas, iaitu dari segi kita tengok logik, grammar, lepas tu kita tengok dari segi logik dan juga dialektik dan juga reasoning. Bermakna memastikan bahawa anak-anak muda, kanak-kanak ini mampu bertanya, mampu mempunyai sifat ingin tahu, mampu menerima pendapat orang, mampu meluahkan isi hati dan sebagainya. Dan apabila mereka menguasai kepakaran kemahiran ini, barulah mereka start belajar subjek-subjek, geografi, fizik, kimia dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat, saya tak tahu sama ada by design ke by what, sebab kadang-kadang bisnes pun dia nak suruh kita macam just do it, just buy it. Ataupun mungkin kerajaan kata just vote for us. Okay? Jadi kita tak mahu mereka yang menentang atau mereka yang ada idea baru dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, kadang-kadang apabila kita keluar daripada universiti, kita tidak mampu untuk berfikir bukan saja luar kotak, tetapi berfikir tanpa kotak pun tak apa. Kita nak apa mahukan. Walaupun kalau jadi kaitannya dengan ekonomi gig apa? Okay. Kita harus apa mesej kita kepada bakal graduan yang sedang menonton? Okey, kerana kalau kita kalau universiti ini sebenarnya ia sepatutnya menghasilkan universal man. Kataan universiti itu, universal man, menjadi mereka lebih baik. Tetapi dalam keadaan ekonomi gig sekarang ni, kita tidak mahu mereka yang keluar bekerja dengan platform ni menjadi mengharapkan pekerjaan. Pekerjaan macam pekerja apa factory saja, tetapi apa di tak ada factory, tidak ada apa physical wall, tapi sebenarnya mereka seolah-olah bekerja di dalam kilang. Jadi kita mahu mereka adalah mereka yang bebas, orang mencari mereka, bukan mereka yang mencari orang. Cik Nur Razie macam nak menambah itu sejak Cik Nur Razie ada kita bagi pada Hafiz sekejap. Ya betul. Saya nak berkait dengan soalan Syed. Kalau saya izinkan saya mencapah sikit perbincangan kita. Kalau kita melihat Syed bercakap tentang revolusi industri 4.0, saya pernah terbaca MDEC mengeluarkan kenyataan bahawa menjelang beberapa tahun akan datang, negara kita akan dilanda dengan big data ataupun ekonomi raya. Dan adakah ini sebenarnya memang memberi satu ancaman ataupun cabaran baru kepada kerajaan khususnya untuk berdepan dengan perkara ini? Kalau kita melihat juga baru-baru ini 11-11, Alibaba mencatatkan rekod yang cukup cemerlang dalam masa tempoh beberapa jam saja, dan upcoming ini 12-12. Dan bagaimana kita cuba memahamkan perkara ini, cabarannya, dan bagaimana MDEC untuk meyakinkan kerajaan, atau adakah kerajaan itu sebenarnya bersedia untuk berdepan dengan realiti yang cukup pahit untuk kita telan tapi ianya memberi manfaat kepada rakyat? Ya, sebenarnya kalau kita cerita big data ni memang ada berkait rapat dengan gig ekonomi ni, pasal kita orang ramai, ada data orang ramai, ada data pekerjaan, ada data track record dan semua sudah accessible. Jadi data tu terkumpul dalam platform ni, itulah yang membolehkan padanan antara skill dan juga peluang pekerjaan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk big data lah. Cuma untuk graduan tadi saya nak sentuh, kita tidak patut bila kita masuk ke dalam gig ekonomi ni, saranan saya adalah jangan menganggap diri kita sebagai pekerja. Kita perlu menganggap kita sebagai usahawan. Ada yang panggil istilah sekarang ni solopreneur. Dia seorang usahawan. Kalau kita masuk dalam gig ekonomi ni sebagai pekerja, mungkin kita tanggapan tu salah. Sepatutnya kita kena masuk dalam gig ekonomi ni sebagai satu usahawan. Ya, kalau kita tengok ni survey daripada Freelancer Union di Amerika Syarikat, dia buat perbandingan antara pekerja biasa yang ada degree qualification yang sama, kepakaran yang sama, dan pekerja yang sama tu bekerja dalam gig ekonomi atau freelancer ekonomi ni. Dari segi dia menambah meningkatkan dia punya upskilling, dia ambil kos-kos luar, dia tambahkan dari segi dia punya kepakaran dalam bidang-bidang secara lebih mendalam, lebih laju
di bahagian gig ekonomi ini yang menganggap diri dia sebagai usahawan. Maksudnya pekerja-pekerja biasa yang secara konvensional bekerja dengan syarikat lain. Dari segi pengembangan dia menambah ilmu dia, kepakaran itu lebih laju di bahagian gig ekonomi. Itu kita rasa saya semua jadinya sebagai usahawan, dia punya daya saing dia tu untuk mendapatkan lagi projek-projek atau kerja-kerja daripada dalam platform tu, dia perlu memperbaiki diri dia, perlu menambah dia punya kepakaran. Pasal dia tak bergantung kepada gaji hujung bulan yang akan diberikan oleh majikan. Jadi sifat keusahawanan yang tinggi, kreativiti yang tinggi memang perlu ada dalam kita nak masuk dalam mengambil peluang gig ekonomi. Memang kita tengok dalam gig ekonomi ni ada yang bersifat pekerjaan atau peluang bersifat sementara. Pasal graduan macam mana Profesor cakap tadi, macam kalau nak buat kerja Grab, hantar barang dan sebagainya, itu sepatutnya dianggap sebagai kerja sementara untuk menanggung kos sekarang, kos hari hidup dan sebagainya. Tapi kita sepatutnya bercita-cita untuk menjadi mengekspor kepakaran kita ke luar negara. Dan juga mungkin ekspor pekerjaan kita, mungkin kat dalam negara pun ada boleh digunakan kepakaran kita. Pasal syarikat-syarikat ni sama ada kita suka atau tidak, apa yang sedang berlaku, syarikat-syarikat sendiri, syarikat tempatan pun mengakses platform-platform ni untuk mendapatkan kepakaran-kepakaran. Dan dia tidak ambil kira sama ada kepakaran tu datang daripada orang Malaysia ataupun orang luar negara. Janji bagus, janji murah. Itu pertimbangan perniagaan. Kalau kita tak ada dalam diri situ, jadi kita ketinggalan. Ada banyak soalan kabarnya di Facebook. Betul, antaranya daripada Pete berkaitan dengan RMK12 yang kita bincangkan. Dan Tun Sri telah menyebut bahawa gig ekonomi ini akan dimuatkan dalam RMK12 yang bakal dibentangkan untuk 2021 hingga 2025. Dan pastinya mereka ingin tahu apakah RMK12 itu, bagaimanakah ia dibentuk untuk mengatasi badai ekonomi gig ini. Pastinya kita mahukan jawapan daripada MDEC sendiri dan juga akademisyen yang ada di studio ini. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini bicara politik ekonomi. Beberapa minit sahaja lagi perbincangan akan tamat pada malam ini. Pastinya pernyataan ataupun statement yang dikeluarkan di Facebook Rizwan Afendi, misalnya Hazizul Jaya, mereka rata-rata mereka bersetuju apa yang disampaikan oleh Abang Syed sendiri berkaitan dengan designer. Misalnya pendapat daripada Encik Dazri berkaitan dengan usahawan berasaskan perkhidmatan. Dan ada soalan daripada Pete sebelum kita berehat tadi, Syed, adalah berkenaan dengan kerangka RMK12. Bagaimanakah MDEC dan juga Prof sendiri melihat bagaimanakah kerangka MDEC itu dibentuk untuk mengatasi ekonomi gig ini? Dalam keadaan ketidaktentuan ini, apa yang boleh kita jangkakan untuk kita nak jangka 5 tahun lah tu kan? Tak mudah. Kita perlu melihat bagaimana satu gig ekonomi ini boleh memberi manfaat kepada rakyat dan juga kepada sektor-sektor ekonomi. Bukan semua kerja boleh dijadikan dalam bentuk gig ekonomi. Gig ekonomi memberi peluang. Satu, memberi macam saya cakap, yang kita bincangkan tadi, perkhidmatan, service-based entrepreneur lah. Dan kita perlu bercita-cita untuk ekspor kita punya kepakaran dan servis kita. Pasal kalau tidak, syarikat kita akan menggunakan peluang daripada apa ni, kepakaran dari dalam negara. Kita tak boleh menghalang benda itu terjadi. Kalau kita tengok sektor-sektor yang ada impak yang tinggi untuk gig ekonomi ni, contohnya satu, sektor logistik, sektor pelancongan, sektor retail dan F&B dan sebagainya. Kita tengok memang incumbent yang kita panggil, yang syarikat-syarikat tadi di sini, dia rasa threatened lah. Pasal banyak bisnes-bisnes sebelum ni tergugat. Kalau contohnya macam obviously antara katalah hotel dengan Airbnb, dan juga pekerja-pekerja biasa dengan pekerja-pekerja gig, macam tuan cakap tadi, dari segi kos, dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi kita tak boleh berdiam diri, yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok polisi-polisi yang boleh membantu rakyat kita masuk ke dalam gig. Dan mungkin ada polisi-polisi tertentu yang menghalang benda ni. Kita perlu kaji. Kita ada dua pilihan. Kalau kita buat polisi kerangka terlalu ketat terlebih dahulu,
kita menghalang kreativiti bakat kita pergi keluar. Business model, bentuk business model yang baru. Pasal kita dah buat undang-undang, polisi dan sebagainya. Ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi maksudnya kita akan menghadkan kreativiti, business model yang baru yang akan dibawa oleh IR apa, industri force IR apa ni, digital teknologi dan sebagainya. Mungkin ada model business model yang baru, model perniagaan yang baru yang mungkin boleh lebih efisien, lebih cost efektif, mungkin boleh menyelesaikan sebahagian daripada masalah-masalah yang sebelum ni tak dapat diselesaikan. Jadi itu adalah pilihan yang kita perlu tengoklah. Dan saya juga ada keprihatinan bila kita melihat syarikat-syarikat unicorn ASEAN datang dari negara jiran. Baru nak tambah tu. Itu satu realiti yang mendebarkan sebenarnya. Mengapa ia harus datang daripada negara sekian-sekian dan tidak dari kita? Okey, saya sebutlah semua. Silakan. Macam Gojek. Silakan. Gojek sebab ini public domain ini kita boleh bincang. Kalau kita tengok Gojek tu sebenarnya kalau dulu kita memang ada syarikat yang yang cuba untuk buat model yang sama. Tapi disebabkan oleh polisi. Polisi-polisi sedia ada yang ada di bawah Kementerian Pengangkutan. Kita tak membenarkan itu. Itu yang saya harapkan dalam RMK 12 ni. Kalau kita nak menggalakkan rakyat kita untuk meneroka bukan saja bekerja tapi mencipta platform-platform ni, polisi dasar ni harus menggalakkan macam tu. Dan bila saya tanyalah student Indonesia saya, Gojek ni buat apa sebenarnya kan? Saya ingat just buat kereta je, tapi sebenarnya buat apa, motor kan, tapi sebenarnya banyak macam-macam lagi perkhidmatan yang Gojek apa, massage pun ada sebenarnya. Dan kalau macam tu, kenapa orang kita tak boleh juga membuat perkhidmatan yang sama? Jadi dalam untuk RMK 12 ni Hafiz, mungkin pertama melihat kebajikan pekerja, tapi kita kena tengoklah takrifan pekerja tu macam mana. Bukan semua patut ditakrifkan sebagai pekerja. Dan juga kita pastikan polisi dasar tu membantu untuk rakyat kita mencipta platform-platform yang boleh membuatkan ekonomi gig ini menjadi satu ekonomi yang boleh sumbangan besar kepada negara. Dan juga kita mahu pastikan juga individu, rakyat kita diberi peluang modal insan, latihan dan sebagainya untuk menjadi knowledge provider, knowledge freelancer ni yang memberikan peluangan lebih tinggi sebagai pencipta, designer, programmer, consultant dan sebagainya. Kita mahu pergi yang kat situ. Pareto Law 80-20, kita mahu benda yang kita buat sedikit je tetapi pulangan besar. Macam tuan aku cakap sekejap je tapi ribu-ribu. Kalau freelance tu lah, tapi ramai kita bercakap soal khidmat. Tapi kita terlupa, saya terjumpa Hafiz ya. Kita sudah ada aplikasi lokal, Grab Ngaji. Grab Ngaji ni, kalau tak fasih, nak belajar mengaji, anak dia boleh package 4 orang, dia datang ke rumah. Ustaz-ustaz datang ke rumah. Aplikasinya Grab Ngaji. Jadi penonton boleh muat turun Grab Ngaji ni. Grab Ngaji ni real yang sudah pun beroperasi. Mereka sudah pun ada pool user atau pelanggan yang besar. Jadi kita boleh bayangkan, mana ustaz-ustaz ni dia dia pergi ke rumah-rumah dan mengajar. Ada lagi baik recite app. Recite app. Sebab dia sampai ke Indonesia. Betul kan, betul. Itu realiti ni Hafiz. Kita sudah habis pekerjaan Hafiz. Kita tak ada pekerjaan. Ada yang juga kata di sini berkaitan dengan YouTuber boleh meraih sehingga lebih 5 angka. Memang itu realitinya saya. Menjadi YouTuber itu yang munculnya pelbagai video yang tidak sepatutnya sanggup membodohkan diri untuk meraih viewer, akhirnya boleh ditranslatekan kepada duit. Jadi inilah realitinya. Dan ada di sini Khairul Izwan berkata internet perlu upgrade untuk percepatkan lagi perkembangan gig ekonomi. 5G freelancer. Itu MDEC sudah bagi jaminan, menteri kita nak 5G. Mungkin boleh perjelaskan lagi. MTMC ya, MDEC. 5G. Okey, itu realitinya. Cuma kita ingin memahamkan seolah-olahnya macam bila kita cakap ekonomi gig ini masyarakat bandar ada accessibility kepada. Apakah nanti luar bandar, bagaimana dampaknya ekonomi gig ini dalam apa peluang dan apa cabarannya kepada mereka yang mungkin kelihatannya seperti info poor, kalau boleh saya sebutkan begitu. Okay. Sebenarnya kita memang di MDEC sendiri lah, kita ada dua program lah. Satu kita namakan dulu e-rezeki. Itu lebih kepada skill-skill yang low skill atau medium skill lah, yang tak memerlukan skill lah, yang khusus macam hantar barang dan sebagainya. Dan kita ada satu lagi program global online workforce tu, dia lebih kepada gig ekonomi untuk graduan. Kalau kita tengok
di luar bandar ni sebenarnya kita tak perlu datang ke bandar lagi untuk bekerja dengan syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Betul. Kalau ada kemudahan internet, broadband dan sebagainya, dia boleh buat kerja design, dia buat kerja programming dia di tepi laut contohnya, di kawasan kampung. Asalkan broadband tu ada. Okay. Sebab dia punya pelanggan bukannya di Kuala Lumpur pun. Yeah. Pelanggannya mungkin di Amerika Syarikat, di Australia, di Jepun dan sebagainya. Itu sebenarnya kita boleh, tak perlulah kita padatkan KL ni, kita boleh duduk di kawasan lain dan bekerja. Memang contoh-contoh tu memang kita dah ada dah sekarang ni. Ya, itu satu. Satu lagi untuk orang kampung lah, untuk orang di kawasan luar bandar, peluang-peluang yang contohnya seperti sharing ekonomi, kita panggil sharing ekonomi atau gig ekonomi ni, dari segi pelancongan, itu pelancongan. Maksudnya kalau dulu kita datang melancong dia satu bas datang, bus load, selalu arrange travel agent. Kalau kita tengok sekarang ni trend pelancongan pun 50% pelancong ni sekarang ni datang secara kumpulan kecil, sama ada persorangan 2-3 orang dengan family, dengan kawan-kawan. Dia tak ada datang satu bas. Dia nak customize dia punya experience. So sekarang ni apa yang kita jual ialah semua experience tu. Maksudnya di kampung-kampung luar bandar ni boleh mewujudkan experience yang unik untuk Malaysia, kan? Jadi itu adalah satu peluang. Mungkin contohnya kerja-kerja sekarang ni mungkin dia bekerja menoreh getah lah kata. Ramai yang nak cuba. Mungkin dijadikan menoreh getah tu sebagai satu experience. Saya. Dibuatkan package. Jadi orang kampung pun. Jadi Dr. Azman, dalam satu minit yang berbaki ni, perlu kita bimbang apa sikap sepatutnya bila kita bercakap soal ekonomi gig ni? Sikap rakyat umumnya apa? Positif. Kita berada di kedudukan yang betul. Dasarnya sudah bersedia. Kerajaan mempunyai mindset yang tepat. Tak, kita kena bersedia menerima apa saja yang akan berlaku. Maksudnya kita tidak boleh mengalah, kita tak boleh. Okay. Kita kena terima apa yang berlaku. Kita kena cepat memastikan bahawa kita boleh beradaptasi. Doktor Cik Nodazi, itu adalah sinopsis untuk episod akan datang bahagian kedua. Bersedia untuk dipanggil semula. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini, Hafiz. Betul, kita pun cuba mendapatkan garis pemisah yang sebenar di antara gig ekonomi dan juga pekerja yang sebenar. Pastinya, betul kata Syed, kita akan panggil lagi dua tetamu ini untuk kita membincangkan kita tak pasti berkaitan dengan ekonomi. Pastinya ramai, banyak soalan yang saya masih belum sempat untuk bertanyakan. Mungkin tetamu kita berdua boleh teruskan membaca soalan di sini dan boleh menjawab terus di laman Facebook kami di Berita Rakyat. Terima kasih kerana menonton Politik Ekonomi malam ini. Saya Hafiz Dilson dan saya Munawar mengundur diri. Assalamualaikum. Wah, kuat jawapan salam kita.